Tips hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit yang sangat hitam, berkerak, dan berdaki. Sediakan satu wadah bersih. Kita ke bahan yang pertama. Bahan yang saya gunakan adalah hand body lotion. Hand body lotion ini benar saja bisa menggunakan merek apa saja. Ini saya gunakan merek Lovely. Benar saja bisa menggunakan merek lain seperti Marina ataupun apa saja, yang pentingnya hand body, oke? Kita gunakan cukupnya. Kemudian Bunda Sister tambahkan dengan sedikit kopi. Oke, tambahkan sini kopi. Untuk kopinya gunakan kopi yang kasar, Bunda Sister. Untuk ini saya gunakan kopi kapal api. Jadi gunakan kopi yang kasar. Tidak mau kopi yang halus, gunakan kopi yang kasar. Jadi kita gunakan cukup-cukup aja untuk hari ini. Jangan dibuang-buang, kita gunakan secukupnya aja. Kemudian dua bahan ini kita aduk dulu. Nah, seperti ini aja Bunda Sister. Oke, jadi pastikan bahannya diaduk-aduk rata. Setelah bahannya teraduk rata, tambahkan dengan minyak angin caplang. Tambahkan sini. Ini bagus sekali untuk membantu mencerahkan kulit yang sangat hitam, sangat dekil. Kemudian menghilangkan kulit yang gatal-gatal semuanya. Jadi kulit yang hitam biasanya gatal rasanya. Tambahkan aja sini, teteskan. Untuk ini saya tambahkan 5 tetes minyak kayu putih caplang. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Oke. Jadi diaduk-aduk aja seperti ini. Untuk kali ini saya gunakan 3 bahan, yaitu minyak kayu putih, hand body lotion, dan kopi. Oke. Pastikan 3 bahannya teraduk rata. Setelah bahannya teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan dan membersihkan serta memutihkan kulit yang sangat hitam, dekil, berkerak, dan berdaki. Untuk cara memakainya, gosokkan aja merata pada kulit yang berkerak, berdaki, hitam semuanya. Gosokkan selama 2-3 menit. Jadi digosok agak lama karena kulitnya kan berdaki, berkerak. Jadi gosoklah 2-3 menit. Jadi gosok-gosokkan 2-3 menit, kemudian baru dibersihkan dengan air. Bunda Sister bisa melakukan perawatan ini setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih, bersih, bebas kerak, dan bebas daki. Oke, jadi seperti ini aja. Misalnya ini kulit leher. Misalnya ini kulit leher ataupun kulit ketiak yang sangat hitam, sangat berkerak, dan sangat banyak dakinya. Kita gosokkan seperti ini, gosok 2-3 menit Bunda Sister, karena kulitnya berkerak jadi digosok agak lama. 2-3 menit gosok-gosokkan aja, 2-3 menit kita bersihkan dengan air. Jadi sangat-sangat mudah, sangat-sangat cepat, karena cukup 2-3 menit aja bisa langsung terlihat hasilnya. Jadi setelah digosokkan 2-3 menit, kemudian kita bersihkan dengan air. Dalam sekali perawatan aja, kulit yang hitam berdaki menjadi putih, bersih, dan licin. Oke, jadi mudah saja untuk mengatasi kulit yang sangat berdaki, sangat hitam, sangat dekil semuanya dengan menggunakan 3 bahan saja, yaitu hand body lotion, kopi, dan minyak kayu putih.